أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saya akan menyampaikan beberapa bagian tentang Ghazwah atau pertempuran Banu Nadir. Mengenai apakah suku Banu Nadir itu, Banu Nadir adalah suku Yahudi yang tinggal di Madinah. Beberapa sejarawan menulis bahwa Banu Nadir adalah suku Yahudi dari Khaybar dan daerah asal mereka disebut Zahrah. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, pemimpin Bani Nadir saat itu adalah Huyai bin Akhtab. Di generasi ke-6, silsilah nenek moyangnya dapat ditemukan nama Nadir bin Niham, dan karena itulah suku tersebut dikenal dengan nama Banu Nadir. Ummul Mukminin Hazrat Safiyah radhiyallahu ta'ala anha adalah putri dari pemimpin Bani Nadir, Huyai bin Akhtab. Dalam kitab sejarah, tercatat silsilah Huyai bin Akhtab menyambung dengan Nabi Harun alaihissalam, yaitu saudara Nabi Musa alaihissalam. Beberapa sosok di antara nenek moyang Huyai diberkati dengan kenabian, dan mereka sangat bangga dengan hal ini. Huyai dengan bangga menyombongkan diri dengan mengatakan, Allah Ta'ala telah melimpahkan rahmatnya kepada kita di dunia ini, dan dia pun akan melimpahkan kebaikan dan rahmatnya kepada kita di akhirat nanti. Dia akan menghukum selama beberapa hari karena dosa-dosa kita, namun surga pada akhirnya akan menjadi tempat peristirahatan kita. Karena kesombongan dan ketakaburan silsilah keturunannya ini, Huyai berpaling dari ajaran Rasulullah SAW. Adapun letak suku Banu Nadir, mereka tinggal setengah mil sebelah timur laut Masjid Quba. Dari pusat kota Madinah, daerah mereka datang lebih dulu, lalu kemudian Masjid Quba yang terletak agak jauh ke arah selatan. Ghazwah atau Perang Banu Nadir terjadi pada bulan Rabiul Awal pada tahun ke-4 Hijriah. Menurut salah satu riwayat, peristiwa ini terjadi sebelum Perang Uhud, dan Imam Bukhari menyatakan hal yang sama. Namun di tempat yang sama, Imam Bukhari juga menambahkan bahwa menurut Ibnu Ishaq, hal itu terjadi setelah Perang Uhud dan peristiwa Bi'ru Ma'unah. Lebih lanjut, Allamah Ibnu Katsir dan sebagian besar ulama, sejarawan dan penulis biografi lainnya telah menyatakan bahwa Ghazwah Banu Nadir terjadi setelah pertempuran Uhud. Mengenai sebab-sebab Ghazwah Banu Nadir disebutkan bahwa sebelum terjadinya Perang Badar, kaum Quraisy Mekah telah menulis surat kepada Abdullah bin Ubay bin Sulul dan kepada kaum musyrikin lainnya dari suku Aus dan Khazraj. Rasulullah SAW saat itu sudah berada di Madinah. Orang Quraisy mengatakan, kalian telah memberikan perlindungan kepada anggota suku kami. Jumlahmu adalah yang terbesar di Madinah. Kami dengan sumpah menyampaikan bahwa apakah Anda akan melawan mereka atau mengusir mereka dari kota Anda?
Jika tidak, kami akan mengumpulkan seluruh Arab dan menyerang Anda. Kami akan melawan tentara Anda dan membunuh wanita dan anak-anak Anda. Orang-orang kafir di Mekah menulis surat ini kepada para pemimpin Madinah. Ketika Ibnu Ubay dan orang-orang musyrik lainnya menerima surat ini, mereka saling mengirim pesan dan membuat tekad yang kuat untuk melawan Nabi SAW dan para sahabatnya. Ketika Nabi SAW diberitahu tentang hal ini, beliau SAW bertemu dengan para pemimpin Madinah bersama para sahabat beliau dan bersabda, "Orang-orang Quraisy telah menulis surat yang penuh ancaman kepada Anda. Jangan biarkan surat ini menipu diri kalian, sehingga kalian pun jatuh dalam makar dan penipuan, dan kalian akan berkelahi dengan saudara-saudara kalian sendiri." Ketika mereka mendengar kata-kata beliau SAW, mereka lalu memahami masalahnya, lalu mengubah keinginan mereka dan pergi. Dengan demikian, ancaman dari kaum Quraisy Mekah pun tidak berhasil. Kemudian setelah Perang Badar, kaum Quraisy menulis surat kepada kaum Yahudi yang berbunyi, "Kalian mempunyai senjata dan benteng. Apakah kalian akan berperang melawan anggota suku kami, yaitu Nabi SAW? Atau kami yang akan menyerang Anda, membunuh laki-laki Anda, dan menjadikan perempuan Anda sebagai budak kami?" Ketika surat ini sampai kepada orang-orang Yahudi, Bani Nadir memutuskan untuk membatalkan perjanjian mereka dengan Nabi SAW. Karena suku-suku Yahudi memang sudah mencari kesempatan untuk melenyapkan kekuatan dan kekuasaan umat Islam sesegera mungkin. Sekarang, mereka berpikir untuk membuat rencana, na'udzubillah, untuk membunuh Nabi SAW. Oleh karena itu, mereka mengirim pesan kepada beliau, yaitu, "Datanglah bersama 30 orang sahabatmu, dan 30 orang ulama kami juga akan hadir. Marilah kita bertemu di suatu tempat yang berada di antara kami dan kalian. Yakni pilihlah suatu tempat yang bisa saling dijangkau. Mereka, yakni para ulama Yahudi, akan mendengarkan uraianmu. Jika mereka menerimamu, artinya para ulama kami beriman padamu, kami juga akan beriman kepadamu." Keesokan harinya, Nabi SAW berangkat bersama 30 sahabat menuju mereka, dan 30 ulama Yahudi juga mendatangi Nabi SAW. Ketika orang-orang Yahudi pergi ke lapangan, mereka berkata satu sama lain, "Bagaimana kamu dapat menyerangnya jika dia ditemani oleh 30 orang sahabatnya? Sulit untuk menyerangnya ketika dia mempunyai 30 sahabat yang siap mengorbankan nyawa mereka demi dia." Setelah itu, mereka, yaitu orang-orang Yahudi, mengirim pesan kepada Nabi SAW dengan berkata, "Bagaimana kita bisa bertukar pikiran satu sama lain sebanyak 60 orang? Silakan Anda bawa 3 orang sahabat Anda, dan kami juga akan membawa 3 orang ulama kami yang akan mendengarkan uraian Anda." Nabi SAW setuju untuk pergi bersama 3 sahabat. 3 ulama Yahudi juga datang. Masing-masing dari mereka membawa pisau dan mereka berencana menyerang Nabi SAW. Nabi SAW saat itu telah siap berangkat. Alhasil, Nabi SAW telah siap berangkat dan sedang dalam perjalanan. Saat itu, seorang wanita dari Banu Nadir yang bersimpati dengan umat Islam memberitahu seorang sahabat Ansari tentang seluruh persekongkolan yang telah direncanakan oleh orang-orang Yahudi untuk menipu.
Dia kemudian datang dan memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang rencana buruk suku Yahudi tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu kembali ke Madinah sebelum beliau mencapai suku tersebut. Dalam menjelaskan sebab lain terjadinya pertempuran ini, seorang penulis telah menulis bahwa Bani Nadir diam-diam mengirimkan pesan kepada kaum Quraisy, menghasut mereka untuk melawan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan memberitahu mereka tentang beberapa kelemahan pertahanan umat Islam. Hal ini terjadi ketika kaum Quraisy berkemah dekat Uhud untuk melawan kaum Muslimin. Hanya Musa bin Uqbah yang menyebutkan alasan ini. Menurut beberapa riwayat, bahkan sebelum Perang Uhud, kaum Yahudi sudah menghasut habis-habisan kaum Quraisy di Mekah. Sehingga terjadilah pertempuran tersebut. Alasan lain yang penting dan mendesak yang diberikan atas peristiwa ini adalah bahwa setelah kembali dari misi Bi'ru Ma'unah, ketika Hazrat Amr bin Umayyah Damri radhiyallahu an telah membunuh dua orang dari suku Banu Amir yang sudah membuat perjanjian dengan umat Islam, maka muncullah permasalahan diat atau uang darah. Dalam hal ini, Nabi SAW pergi ke Bani Nadir karena salah satu isi dari perjanjian yang beliau buat dengan orang-orang Yahudi adalah an yu'awinuhu fid diat. Artinya mereka akan bekerja sama dengan umat Islam dalam diat atau uang darah. Rincian kejadian ini, sebagaimana telah disebutkan dalam riwayat Bi'ru Ma'unah, adalah Hazrat Amr bin Umayyah Damri sedang kembali ke Madinah dari Bi'ru Ma'unah. Ketika sampai di suatu tempat bernama Kanat, Kanat adalah salah satu dari tiga lembah terkenal di Madinah, yang terletak di antara Madinah dan Uhud, di mana pertanian banyak dilakukan di sana. Beliau bertemu dengan dua anggota suku Banu Amir. Nabi SAW telah membuat perjanjian dengan suku Bani Amir. Hazrat Amr radhiyallahu an menanyakan tentang silsilah mereka, yang kemudian mereka menceritakan kepada beliau. Beliau terus bersama mereka, dan ketika mereka tertidur, Hazrat Amr bin Umayyah Damri menyerang mereka, membunuh keduanya, lalu dengan cepat berjalan menemui Rasulullah SAW dan menceritakan seluruh kejadian tersebut. Beliau SAW bersabda, "Kamu telah melakukan kesalahan yang besar. Kita memiliki perjanjian damai dengan mereka." Hazrat Amr bin Umayyah menjawab, "Saya tidak mengetahui perjanjian ini. Saya berpikir bahwa mereka adalah orang-orang kafir karena suku mereka telah mengkhianati kita." Hazrat Amr juga membawa barang-barang dan pakaian mereka. Nabi SAW memerintahkan untuk mengembalikan harta benda dan pakaian kepada keluarga mereka. Nabi SAW mengirimkan ini bersama dengan uang darah. Setelah itu, Nabi SAW pergi ke Banu Nadir pada hari Sabtu dan sholat di Masjid Quba. Ada beberapa sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansar yang menemani Nabi SAW. Ketika sampai di tempat suku Bani Nadir, bersama Nabi SAW ada kurang dari 10 sahabat beliau. Beliau mendapati orang-orang Bani Nadir sedang duduk di tempat perkumpulan mereka. Maka beliau pun pergi dan duduk untuk berbincang dengan mereka supaya mereka dapat membantu dalam membayar uang darah untuk dua orang yang telah dibunuh oleh Hazrat Amr. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib radhiyallahu an juga telah menulis tentang alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya pertempuran ini. Dan beliau memberikan penjelasan lebih lanjut. Menjelaskan sebab-sebab terjadinya ghazwah ini, para ahli hadis dan sirah mengemukakan berbagai sebab. Karena adanya perbedaan pandangan, maka timbullah perbedaan pendapat mengenai waktu terjadinya peristiwa ini. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib berkata,
Ibnu Ishaq dan Ibnu Sa'ad yang saya ikuti di sini telah menempatkan Ghazwah Banu Nadir setelah Perang Uhud dan peristiwa Bi'ru Ma'unah. Untuk mendukung pandangan ini, mereka menulis bahwa dalam perjalanan kembali ke Madinah, Hazrat Amr bin Umayyah Damri yang ditawan dan kemudian dibebaskan oleh orang-orang kafir dalam peristiwa Bi'ru Ma'unah, menemui dua orang laki-laki dari suku Banu Amir yang telah mengadakan perjanjian sebelumnya dengan Nabi SAW. Karena Hazrat Amr tidak menyadari perjanjian dan persetujuan ini, setelah mendapat kesempatan, maka beliau pun membunuh kedua orang ini sebagai pembalasan atas para syuhada Bi'ru Ma'unah yang kematiannya disebabkan oleh seorang kepala suku Banu Amir yang bernama Amir bin Tufail. Padahal, penduduk Banu Amir sendiri telah menahan diri dari pembunuhan dan pertumpahan darah ini. Yakni mereka tidak ikut berperang, namun karena tipu muslihat kepala suku, maka Hazrat Amr menganggap mereka sebagai musuh dan membunuh mereka. Ketika Hazrat Amr bin Umayyah tiba di Madinah, beliau menceritakan seluruhnya kepada Nabi SAW dan menceritakan tentang pembunuhan kedua orang tersebut. Ketika beliau SAW diberitahu tentang pembunuhan kedua orang ini, beliau sangat tidak senang dengan tindakan Hazrat Amr bin Umayyah dan langsung berkata, mereka adalah sekutu kita. Lalu beliau SAW mengirimkan uang darah kedua orang ini ke keluarganya masing-masing. Akan tetapi, karena suku Banu Amir adalah sekutu Banu Nadir, sementara Banu Nadir adalah sekutu kaum Muslim, maka berdasarkan perjanjian, Banu Nadir juga harus menanggung bagian dari uang darah tersebut. Yani keduanya sudah mengadakan perjanjian, sehingga Banu Nadir harus ikut serta bersama kaum Muslim dan membayar sebagian untuk uang darah. Oleh karena itu, bersama beberapa sahabat, Nabi SAW pergi ke pemukiman Banu Nadir dan menjelaskan seluruh kejadian, lalu meminta bagian uang darah itu dari mereka. Beliau SAW menjelaskan, pembunuhan ini adalah sebuah kesalahan dan kita harus memberi uang darah sehingga umat Islam akan menyumbangkan sebagian mereka. Dan karena Anda, yakni Banu Nadir, telah mengadakan perjanjian dengan umat Islam, maka Anda harus memberi bagian Anda. Lebih lanjut menulis, ini adalah riwayat yang banyak dijadikan rujukan oleh para sejarawan, sehingga riwayat ini menjadi terkenal dan menonjol dalam sejarah. Namun berbeda dengan ini, ada riwayat sahih yang disampaikan oleh Imam Zuhri. Riwayat ini menyebutkan bahwa setelah Perang Badar, tahun dan bulan tepatnya tidak diketahui, para pemimpin suku Quraisy menulis surat kepada Banu Nadir yang berbunyi, nyatakan perang melawan Muhammad dan kaum Muslim, atau kami akan berperang melawan Anda. Atas hal ini, Banu Nadir bermusyawarah dan memutuskan bahwa mereka harus membuat rencana matang untuk membunuh Rasulullah SAW. Untuk tujuan ini, mereka bersepakat untuk mengundang Nabi SAW dengan alasan tertentu dan kemudian mencari kesempatan untuk membunuh beliau. Oleh karena itu, mereka mengirim kabar kepada beliau SAW bahwa mereka ingin mengadakan dialog keagamaan antara beliau dan ulama mereka sendiri. Mereka menyatakan, jika kebenaran Anda jelas, kami akan beriman. Maka dari itu, Anda datanglah bersama 30 sahabat agar terjadi diskusi keagamaan dengan 30 ulama kami. Di satu sisi, mereka menyampaikan pesan ini kepada Nabi SAW. Sementara di sisi lain, mereka menyiapkan rencana matang mereka dan bersiap melaksanakannya. Mereka bersekongkol bahwa setelah Rasulullah SAW tiba, maka para ulama Yahudi itu yang diam-diam menyimpan belati tersembunyi akan mencari peluang untuk membunuh Rasulullah SAW. Namun, seorang wanita dari suku Banu Nadir secara segera menyampaikan informasi sehubungan dengan rencana jahat kaumnya kepada seorang pria dari suku Ansar yang merupakan saudara laki-lakinya. Nabi SAW baru saja meninggalkan kediaman beliau ketika beliau menerima kabar ini dan kembali. Beliau SAW segera mengumpulkan para sahabat dan berangkat menuju benteng Banu Nadir. Sesampainya di sana, beliau SAW mengepung mereka dan mengirim pesan kepada para pemimpin mereka bahwa sesuai dengan keadaan yang telah terungkap, mereka tidak dapat diizinkan untuk tetap tinggal di Madinah sampai mereka membuat perjanjian baru dengan Nabi SAW dan meyakinkan beliau SAW
bahwa mereka tidak akan melanggar perjanjian mereka dan melakukan pengkhianatan lagi. Akan tetapi, Banu Nadir dengan sangat angkuh menutup dan tinggal di benteng. Mereka memilih tinggal di benteng mereka karena pemberontakan dan keangkuhan serta untuk menunjukkan kekuatan mereka. Keesokan harinya, beliau sallallahu alaihi wasallam menerima kabar atau mungkin mendapat informasi bahwa suku Yahudi lainnya, yakni Bani Quraizah, juga menunjukkan tanda-tanda pemberontakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bergerak dengan satu regu sahabat dan menuju benteng Banu Quraizah dan mengepung mereka juga. Ketika Banu Quraizah melihat bahwa rahasia mereka telah terbuka, mereka pun menjadi takut dan meminta maaf, lalu membuat perjanjian perdamaian dan keamanan baru dan bersekutu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, beliau sallallahu alaihi wasallam menghentikan pengepungan dan kembali ke benteng Banu Nadir. Namun, Banu Nadir tetap bersikap keras kepala dan bermusuhan, dan perang pun dimulai. Ini adalah dua riwayat berbeda yang dihubungkan dengan penyebab terjadinya Ghazwah Banu Nadir. Dari sudut pandang sejarah, riwayat terakhir tampak lebih benar dan sahih, dan riwayat lain pada prinsipnya juga mendukung riwayat ini. Namun, karena riwayat pertama telah lebih banyak diterima oleh para sejarawan, dan berbagai hadis sahih pun telah mengisyaratkan kesahihannya, maka dari itu, meskipun Imam Bukhari mendahulukan riwayat Zuhri, namun beliau tetap menyebutkan tentang uang darah dua orang yang terbunuh dari suku Amir. Oleh karena itu, kita berpendapat, jika kedua riwayat tersebut dianggap benar, maka tidak ada salahnya. Meski begitu, sesuai dengan waktu terjadinya Ghazwah ini, salah satu riwayat harus diutamakan di antara keduanya, karena dalam hal ini kedua riwayat tersebut tidak dapat dimasukkan di waktu yang sama. Tampaknya dalam berbagai kesempatan, berbagai penyebab perang diciptakan oleh Banu Nadir. Namun Nabi SAW terus memberi mereka kelonggaran dan memperlakukan mereka dengan cara memaafkan. Namun ketika penyebab terakhir muncul setelah peristiwa Bi'ru Ma'unah, Rasulullah SAW mengingatkan mereka akan semua rencana mereka sebelumnya, dan akhirnya mengambil tindakan militer terhadap mereka. Dengan kata lain, semua penyebab yang telah disebutkan adalah benar. Namun faktor pendorong terakhir adalah peristiwa ketika mereka diminta uang darah untuk dua orang Banu Amir yang salah terbunuh. Wallahu a'lam bissawab. Allah lebih mengetahui. Semua penjelasan yang saya sampaikan ini diambil dari kitab Sirat Khatamun Nabiyyin. Kemudian tercatat pula bahwa alasan lain yang melatar belakangi persekongkolan jahat Banu Nadir untuk membunuh Rasulullah SAW adalah kejadian berikut ini, yaitu sebagaimana telah disebutkan. Mengenai masalah uang darah, Rasulullah SAW pergi ke Banu Nadir bersama satu jemaat sahabat beliau. Beliau SAW berangkat pada hari Sabtu. Beliau sholat di Masjid Quba bersama sekelompok muhajirin dan ansor. Dan kemudian, sesuai perjanjian, pergi ke Banu Nadir untuk meminta uang darah. Para sahabat yang mendampingi Rasulullah SAW berjumlah kurang dari 10 orang. Ini sesuai dengan riwayat ini. Di antara mereka adalah Hazrat Abu Bakar, Hazrat Umar, dan Hazrat Ali radhiyallahu anhum. Sahabat lain yaitu Hazrat Zubair, Hazrat Talha, Hazrat Sa'ad bin Mu'az, Hazrat Usaid bin Hudair, dan Hazrat Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhum yang juga disebutkan. Ketika Nabi SAW tiba di sana dan berbicara kepada orang-orang Yahudi tentang uang darah, mereka menjawab dengan mengatakan, "Ya, ya, wahai Abul Qasim, tapi tolong makanlah terlebih dahulu, dan kemudian kami bisa mengurus pekerjaanmu." Dengan cara ini, orang-orang Yahudi itu, mereka di depan berlaku ramah kepada beliau SAW. Namun diam-diam mereka berencana untuk membunuh beliau. Pada saat itu, Nabi SAW sedang duduk di bawah naungan tembok salah satu rumah mereka. Sementara itu, orang-orang Yahudi bermusyawarah di antara mereka sendiri dan berkata, "Kalian tidak akan mempunyai kesempatan yang lebih baik dari ini untuk menghabisinya, yakni Rasulullah SAW. Maka dari itu, sampaikan siapa yang akan naik ke atap rumah ini dan menjatuhkan batu besar dari tembok ke atasnya, sehingga kita bisa terbebas darinya." Penulis lain ketika menceritakan kejadian ini menulis bahwa kepala suku mereka,
Huyai bin Akhtab berkata, "Wahai orang Yahudi, Muhammad SAW telah datang kepadamu bersama beberapa sahabatnya, jumlah mereka bahkan kurang dari 10. Jatuhkan sebuah batu besar dari atas rumah ini ke Muhammad SAW dan bunuhlah dia. Kalian tidak akan mendapatkan kesempatan yang lebih baik dari ini. Jika kalian membunuhnya, para sahabatnya akan bubar. Mereka yang pindah dari Mekah akan kembali ke Mekah. Dan hanya suku Aus dan Khazraj yang merupakan sekutu kalian yang akan tetap tinggal di sini. Oleh karena itu, segera lakukan apapun yang ingin kalian lakukan." Mendengar hal ini, seorang Yahudi yang bernasib malang, Amr bin Jahash berkata, "Aku akan naik ke rumah ini dan menjatuhkan batu untuk, nauzubillah, membunuh Muhammad SAW. Sementara perundingan mereka ini berjalan, salah satu pemimpin Banu Nadir, Salam bin Mishkam berkata, "Wahai orang-orang Yahudi, kalian mungkin akan menentangku seumur hidup kalian, tapi hari ini dengarkanlah aku. Demi Allah, berita tentang niat kalian ini melawan Muhammad pasti akan sampai padanya, dan ini merupakan pelanggaran terhadap perjanjian kita dengan mereka." Namun orang-orang Yahudi tidak menghiraukannya dan tetap teguh pada tekad mereka. Apa yang terjadi setelah ini, insyaAllah akan saya sampaikan pada kesempatan selanjutnya, yaitu bagaimana mereka berusaha membunuh beliau, dan bagaimana Allah Ta'ala menyelamatkan Rasulullah SAW dan menggagalkan rencana musuh. Terakhir, saya secara khusus ingin menarik perhatian untuk mendoakan para Ahmadi di Pakistan. Kekejaman kembali menimpa mereka akhir-akhir ini. Semoga Allah Ta'ala segera memberikan keselamatan kepada para Ahmadi Pakistan dari orang-orang yang aniaya ini. Dan semoga keadaan mereka di sana juga membaik. Mereka ditimpa berbagai kasus hukum atas hal-hal yang sepele, dan kesulitan terus ditimpakan kepada mereka. Selanjutnya, saya juga akan memimpin beberapa solat jenazah setelah solat Jumat. Yang pertama adalah seorang syahid, Tuan Gulam Sarwar Sahib, putra Bashir Ahmad Sahib, lalu Tuan Rahat Ahmad Bajwa Sahib, putra Mustaq Ahmad Bajwa Sahib. Mereka adalah penduduk Sadullahpur di distrik Mandi Bahauddin. Mereka disyahidkan pada tanggal 8 Juni. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Seorang penentang Ahmadiyah menembaki Gulam Sarwar Sahib dan Rahat Bajwa Sahib dan membunuh mereka satu demi satu. Saat disyahidkan, Gulam Sarwar Sahib berusia 64 tahun, sementara Rahat Bajwa Sahib berusia 32 tahun. Menurut laporan, Gulam Sarwar Sahib sedang pulang ke rumah setelah menunaikan sholat zuhur di Masjid Sadullahpur. Saat beliau mendekati rumahnya, Syed Ali Raza, seorang penentang Ahmadiyah dan merupakan siswa di madrasah setempat, mengikutinya dan menembaknya. Beliau tertembak di kepala sehingga beliau meninggal di tempat kejadian. Setelah kejadian ini, si pembunuh meninggalkan tempat kejadian menuju ke sisi lain kampung dan membunuh seorang Ahmadi lainnya, yaitu Rahat Bajwa Sahib. Setelah itu, ia ditangkap. Setelah kejadian tersebut, si pembunuh mengaku melakukan pembunuhan tersebut demi mendapatkan surga. Ia mengatakan bahwa ia melakukan hal ini untuk meraih surga dan jika ia melihat Ahmadi yang lain, maka ia pasti akan mengambil nyawa mereka juga. Jadi inilah pengaruh dari ajaran Islam yang diajarkan oleh para Maulwi ini kepada masyarakat. Mereka mencemarkan nama baik Islam dengan menyebarkan ajaran semacam ini. Semoga Allah Ta'ala segera menyediakan sarana untuk menangkap orang-orang seperti itu. Ahmadiyah masuk ke dalam keluarga Syahid Gulam Sarwar Sahib bin Bashir Ahmad Sahib melalui kakek buyutnya, yaitu Hazrat Syarfuddin radhiyallahu an yang terkesan dengan tanda wabah taun lalu bersama para penduduk Sadullahpur lainnya, mengikrarkan baiat melalui surat yang dikirimkan melalui Hazrat Maulana Gulam Rasul Rajiki radhiyallahu an. Kemudian pada tahun 1903, pada saat persidangan perkara Hazrat Masih Maud alaihissalam di Jhelum,
beliau datang ke sana dan mendapat karunia untuk bertemu dengan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Dengan karunia Allah Ta'ala, almarhum syahid adalah bagian dari nizam al-wasiat. Beliau rutin melaksanakan solat lima waktu dan juga solat tahajud. Beliau sering membaca solawat. Selain melaksanakan puasa nafal, beliau juga sangat gemar membaca Al-Quran. Selain itu, beliau rutin mempelajari buku-buku jemaat. Beliau melakukan solat nafal secara teratur dan melaksanakan dua rakaat solat untuk kemajuan jemaat. Beliau memberi sedekah setiap hari. Beliau membantu mereka yang membutuhkan dengan tidak mengemukakan kekurangan mereka. Beliau tidak pernah membiarkan seorang pengemis pergi dari rumahnya dengan tangan kosong. Selain menjabat sebagai sekretaris umum di cabangnya, beliau juga mendapat karunia berkhidmat sebagai murabbi atfal di Sadullahpur. Almarhum sangat bersemangat dalam melakukan dakwah ilallah. Melalui beliau, banyak orang-orang yang berfitrat baik yang mendapatkan taufik untuk bayat. Baru-baru ini, pada masa Kalima Muhim, beliau mendapat karunia di penjara di jalan Allah selama 4 hari, tanpa surat tuntutan apapun, bersama beberapa anggota lainnya. Syahid Imran, yang menjabat sebagai kaid distrik, adalah keponakan almarhum. Ia berkata, almarhum sering mengungkapkan keinginannya bahwa semoga Allah Ta'ala memberikannya taufik untuk melakukan suatu tugas yang karenanya nama beliau terukir dalam sejarah Ahmadiyah dengan huruf emas. Allah Ta'ala mengabulkan keinginan beliau dengan cara ini. Beliau meninggalkan istri beliau, yaitu Sajidah Perwin Sahibah, 2 putra dan 4 putri. Kedua putri bungsunya sedang belajar. Satu sedang menyelesaikan FSC, dan satu lagi sedang belajar di tingkat matrikulasi. Anak-anak lainnya semuanya sudah menikah. Mereka mengatakan bahwa semangat ketaatan beliau sangat luar biasa. Ketua jemaat setempat menuturkan, "Saya adalah kerabat almarhum syahid, dan terkadang kami mempunyai perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat mengenai hal-hal tertentu bisa terjadi di antara sanak saudara. Namun sehubungan dengan masalah jemaat, beliau selalu mengatakan, Anda adalah ketua jemaat, dan oleh karena itu saya akan sepenuhnya mematuhi apapun yang Anda katakan. Ini adalah contoh bagus yang beliau tunjukkan. Seringkali diterima keluhan bahwa beberapa orang tidak mematuhi nizam jemaat karena permasalahan pribadi mereka dengan seseorang. Namun beliau tidak pernah menunjukkan perilaku seperti itu, dan selalu menunjukkan ketaatan yang luar biasa kepada nizam jemaat. Malik Imanullah Sahib, mubalik di distrik tersebut, mengatakan, "Saya selalu menyaksikan bahwa Gulam Sarwar Sahib selalu memasuki masjid dan duduk di baris pertama di sisi kanan. Beliau sibuk melakukan zikir ilahi. Beliau adalah orang yang sangat rendah hati dan sederhana, serta sangat mencintai khilafat. Beliau mempunyai keinginan yang besar untuk membaca buku-buku Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam dan bertabligh. Beliau selalu menyimpan file audio dan video majelis irfan Hazrat Khalifatul Masih Rabi dan acara lainnya serta mendengarkan dan menontonnya dengan penuh antusias." Seorang mubalik menulis, "Saya melihat dalam mimpi bahwa masjid diserang dan saya menjadi syahid." Mubalik tersebut menceritakan mimpi ini kepada almarhum syahid, yaitu Gulam Sarwar Sahib, dan beliau berkata, "Murabbi Sahib, mari kita lihat siapa di antara kita berdua yang akan mati syahid terlebih dahulu." Tampaknya mungkin beliau telah menerima isyarah mengenai hal ini. Itulah sebabnya beliau mengatakan hal ini. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat beliau dan meneruskan kebaikan-kebaikan beliau pada anak keturunan beliau serta memberikan karunia kepada mereka untuk menjalani hidup dengan ketaatan sempurna. Jenazah kedua adalah Rahat Ahmad Bajwa Sahib Syahid. Beliau adalah putra dari Mushtaq Ahmad Bajwa Sahib. Menurut laporan, Rahat Bajwa Sahib berada di halte bus Sadullahpur saat pulang dari warung makan miliknya. Penyerang tersebut, Syed Ali Raza, juga menembaknya dengan pistolnya. Peluru mengenai kepala beliau dan beliau syahid di tempat kejadian. Ahmadiyah masuk ke dalam keluarga Rahat Ahmad Bajwa Sahib syahid
melalui kakek dari pihak ayah yaitu Rashid Ahmad Sahib yang melakukan baiat pada tahun 1978 melalui saudaranya yakni Hafizullah Sahib. Almarhum Syahid atas karunia Allah Ta'ala adalah seorang musyi. Setiap kali beliau menerima tentang kesyahidan seseorang, beliau selalu mengatakan dengan penuh semangat bahwa status tertinggi itu hanya diberikan kepada mereka yang sangat beruntung. Beliau mempunyai kecintaan yang besar terhadap Khilafat Ahmadiyah dan keramah tamahan merupakan ciri khas beliau. Beliau sosok yang sangat ceria dan memperlakukan semua orang dengan penuh kasih sayang. Jika seseorang berbicara kepada beliau dengan nada negatif, beliau selalu merespon secara positif. Pada tahun 2018, beliau melakukan perjalanan ke Kadian dan menghabiskan sebagian besar waktu beliau untuk sholat di masjid dan di baitul dua. Kapanpun beliau dipanggil untuk pekerjaan jemaat apapun, beliau segera hadir dan meninggalkan semua pekerjaannya. Beliau sendiri yang menyiapkan makanan untuk setiap program jemaat karena beliau mempunyai toko catering beliau sendiri. Beliau memiliki sebuah keinginan untuk mewakafkan hidupnya demi jemaat dan untuk berkhidmat di Darul Ziafat dan melayani para tamu Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Salah satu sepupunya yang belajar di Jamiah menulis, setiap kali beliau bertemu dengan saya, beliau menasihati saya dengan mengatakan, jangan pernah bersikap tidak setia dan tunaikanlah pengabdianmu sampai nafas terakhirmu. Hanya melalui ini kamu akan menjadi sarana kehormatan bagi keluarga kita. Selain orang tua, almarhum Syahid meninggalkan istrinya, yaitu Amatun Nur Sahibah dan juga dua orang putri, Juwairiyah yang berusia 4 tahun dan Rahat yang berusia 1,5 tahun. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kedua syuhada tempat yang paling tinggi di surga. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan ampunan dan rahmatnya kepada mereka dan memberikan kesabaran kepada semua kerabat mereka. Semoga Allah Ta'ala melindungi mereka semua. Ada satu jenazah lagi selain mereka dan beliau adalah Muzaffar Khan Joya yang wafat beberapa hari terakhir di usia 93 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau adalah seorang musyi. Putranya, yakni Muhammad Matiullah Joya Sahib, adalah seorang mubalik yang saat ini bertugas di Hawaii. Beliau tidak mendapatkan visa yang diperlukan dan karena itu beliau tidak dapat menghadiri pemakaman ayahnya. Beliau menulis, ayah saya adalah seorang yang saleh dan muttaqi. Beliau melindungi orang-orang miskin, melaksanakan sholat tahajud secara teratur, serta dawam sholat 5 waktu. Beliau secara rutin membaca Al-Quran dan terjemahannya. Beliau adalah orang yang baik dan mukhlis. Pada tahun 1953, beliau menerima Ahmadiyah ketika berusia 24 tahun. Setelah menerima Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, beliau mengalami perubahan yang luar biasa. Beliau menjalani kehidupan yang patut diteladani dalam hal ibadah kepada Allah Ta'ala, kesetiaan kepada khilafat, dan pengabdian pada kemanusiaan. Sepanjang hidupnya, beliau mendapatkan taufik untuk mengkhidmati jemaat. Beliau adalah ketua jemaat Cak 152 Utara selama 15 tahun. Beliau lebih lanjut menulis, kami tidak pernah mendengar keluhan apapun tentang seorang pengurus dari beliau. Beliau selalu menasihati kami, jika ada pengurus yang datang ke rumahmu, meskipun itu adalah seorang saik, kamu harus menghormatinya karena ia adalah wakil khalifah. Beliau sendiri secara amalan selalu menghormati dan menghargai tamu dan pengurus jemaat. Pada tahun 2005, ketika saya memberikan himbauan sehubungan dengan al-wasiat, beliau ketika itu sudah menjadi seorang musyi. Namun beliau memutuskan untuk menaikkan besaran iuran wasiatnya dari 1/10 menjadi 1/3. Beliau berpikir bagaimana beliau bisa menanggapi seruan ini. Beliau menasihati anak-anaknya bahwa pada hakikatnya, pengorbanan harta dan candah adalah jika seseorang memberikannya pada saat pertama, sehingga sekretaris mal bahkan tidak perlu mengingatkan mereka. Ketika beliau menerima pensiunnya, pertama-tama beliau melunasi semua candahnya. Beliau menulis, pada tahun 90-an, jemaat kami membutuhkan sebuah rumah untuk mubalik. Maka tanpa ragu, beliau mengibahkan kepada jemaat sebidang tanah miliknya yang dekat dengan masjid di desa yang sama. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan ampunan dan rahmatnya kepada almarhum serta mengangkat derajatnya. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada keturunan beliau untuk
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر